Karena nilai keadilan sosial ini berkaitan dengan persatuan Indonesia. Jangan sampai kemudian atas dasar investasi, atas jargon investasi, kemudian mereka yang semula menjadi pemilik absah hutang-hutang itu, kemudian harus terpaksa minggir. Nah, pasar bebas ini tidak mencerminkan keadilan sosial. Pasar bebas ini lebih mencerminkan kepada kehendak universal, kehendak dunia, kehendak global. Jadi mereka ingin agar mereka bisa masuk ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia. Karena mereka yakin Indonesia tidak bisa masuk ke seluruh dunia.